inilah teman-teman yang membuat daun jambu itu berlubang-lubang. Hewannya seperti ini ya teman-teman. Ini lagi makan itu. Ini bukan ulat yang membuat daun lubang-lubang, tetapi hewan ini ya teman-teman. Itu lagi makan. Kalau baru saja hujan, hewan ini kemungkinan besar itu datang ya teman-teman untuk memakan daun jambu. Ini contohnya yang berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini adalah ulah dari hewan seperti itu tadi. Ini bukan ulat ya teman-teman. Kalau ulat itu akan dimakan habis, tapi kalau hewan seperti itu akan membuat lubang-lubang seperti ini. Itu hewannya. Bisa diperhatikan itu makan itu lah, itu sudah berlubang itu. Nah, ini seperti ini. Yang atas ini yang satu, ini cuma satu, yang sebelahnya ini dua. Ini kalau dilihat dari atas seperti ini. Nah, itu. Yang dari atas ya teman-teman. Ini posisi dari atas, itu hewannya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini modelnya seperti ini. Hewan yang membuat daun jambu itu berlubang ya teman-teman. Ini lagi beraktivitas, sedang makan daun jambu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itulah hewan pemakan daun jambu yang membuat daun jambu itu berlubang-lubang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.